guys. Sekarang aku yang membuka karena Mas Ulil sedang malas membuka. Kenapa? Ya enggak tahu. Tanya aja sama orangnya langsung. Hai guys. Yo, guys. Hello kids. Pokoknya sekarang kita seru-seruan lagi guys. Kita nyari Basuri bersama Vili tentunya. Untuk kalian yang mencari-mencari Vili, ini dia sudah saya invite untuk masuk ke video ini. Ayo. Halo guys. Oke, Kak Ulil sekarang udah ada di puncak mau mencari Basuri. Puncak. Di sini tadi udah ada manusia-manusia yang memantau. Ini kameranya harus dibersihin dulu nih. Maaf. Blur banget kok. Nah, coba sekarang. Nah, oke. Okay. Yuk kita coba tanya sama adminnya. Tadi ada bis yang ada Basurinya enggak? Belum dapat. Yeah. Wah, dia ya padahal kasih guys, kesini guys. Berangkat rajin, tapi belum dapat guys. Yuk kita langsung aja persiapkan tulisan-tulisannya ya. Oke guys, sekarang Kak Ulil sudah menulis tulisannya dan ini langsung aja kita cari bisnya. Hore! Garudi. Ya. Langsung aja cari bisnya guys. Kalau nggak ngasih berarti ya gimana lagi? Rugi dong. Rugi. Ya. Guys, ada babi. Tapi truknya ambil jalur kanan. Kenapa dia macet? Absen yuk. Tuh ada truk babi guys. Yuk, atas nama Vili. Yuk, asem. Kak Ulil. Alex, Andre, Wahyu. Mas Ulil nih, gak bener ngajarinnya. Sekali guys, gak lama kali. Jangan nanti kita malah gak dapet loh. Oke guys, jadi kita belum sempet nemu Basurinya deh guys. Dan ini si Vili malah pengen merubah kata-katanya guys. Mau kamu rubah kata-katanya jadi apa, Vil? Korban. Ini loh tinggal ditambahin gini doang jadi R. Tambahin gini doang jadi R ser. Garis tuh. Nah, gitu. Beo Haryanto guys, Aljabar. Oh, Iba Putra. Oh, Tata. Lagi apa mas? Lagi nungguin bis Basuri guys. Masih mantau-mantau, belum dapat guys. Doain aja dapat banyak ya. Oh, tapi di sini dari tadi sepi. Gimana mau rame? Ya ditunggu aja. Sabar. Kayak orang mancing. Sabar. Guys, itu guys, lihat guys. Ada bis di sana guys. Bis apa itu guys? Bisnya banyak banget.
No. Yes. Kan pas itu Mas Ulil ngomong di situ. Nah, Mas Ulil kan ngajak ke bawah. Mana sih? Mas Ulil kan ngajak ke sana. Ke bawah sana. Mana sih? Mas. Video spot tikungan situ yuk. Ayo. Pindah spot ke sana, ke ujung sana. Ya guys, kita mau pindah spot ke bawah kresem guys. Kalian tahu nggak? Nggak. Pohon buah kresem. Ya guys, di sini aku bersama Mas Ulil. Ada Mas Ulil. Oke guys, kita pindah spot di sini guys. Di sini spotnya nggak jauh dari spot biasanya ya guys. Tapi kita coba aja ke spot sini guys. Itu tuh ada yang minta tolong tuh Phil, HP-nya suruh bawain. Oke. Okay. SMPN apa tadi guys? Gak tahu. Halo guys, oke kembali lagi bersama Kak Ulil. Di sini Kak Ulil nggak cuma sama anak-anak yang biasanya tampil di video ini, ada anak-anak baru lagi yang jauh-jauh dari Banyumanik mampir ke lokasi daerah ini guys, daerah sekitar rumahnya Kak Ulil guys. Nah di sini ada siapa? Kenalan dulu dong. Ini guys, ini adalah orangnya guys. Namanya siapa? Ahmad. Ahmad guys. Ahmad kelas berapa? Kelas 9 guys. Oke. Okay. Makasih Ahmad. Iya. Yeah. Ada bis tuh. Minta. Mas Suryo. Oke guys, kita lanjut aja ke orang yang kedua. Ini juga orang baru guys. Orang baru yang masuk kontennya Kak Ulil. Di sini ada siapa namanya? Mas Bima. Iya. Yeah. Mas Bima ini kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9 guys. Kelas 9 ya, berarti kelas 3 SMP ya? Iya. Kelas 3 SMP guys, jauh-jauh dari Banyumanik ke sini guys, wah luar biasa. Dan ada satu lagi, makasih ya Dimas. Dan, Bima ya tadi ya? Iya. Makasih Bima. Oke, dan ada satu lagi anak yang Kak Ulil asing mukanya dan belum pernah masuk ke konten ini. Di sini ada siapa? Sini. Nah ini ada anak baru lagi guys, ini namanya siapa? Fano. Fano kelas berapa? Kelas 7 guys, liatin dong. Wih asik, halo dadah-dadah dulu dong di kamera. Asik. Kalau ada yang kenal sama teman-teman yang udah Kak Ulil kenalan tadi, komen di kolom komentar. Mas, ya. Mas, ada satu yang belum diajak kenalan. Siapa? Tuh orangnya di jembatan. Dan di jembatan jauh. Kalau yang itu kan udah pernah waktu itu. Oh iya. Telat. Untuk. Telat. Maju lancar. Artisnya kuningan itu. Artisnya kuningan. Ya harusnya tadi kita di situ kok. Nggak, aku mau menyesuaikan dulu aja. Nggak, aku mau ini. Nggak, aku mau pindah spot dulu. Tadah. Sekarang aku pindah spot. Masih dulu. Lumayan. Tunggal jaya.
konten. Jawabnya polisi terus guys dari kemarin guys. Ya GPP itu lalat. 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 Ini bagus guys. Bagus. Bagus, cuman enggak ngasih. Sekarang kita mau kemana mas? Mau pulang aja guys, karena sepi banget. Bisnya nggak seru-seru. Oh, nggak ada pasurinya. Masa? Detik-detik babi mau lewat. Ayu nih. Lalat.